Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, bukan olahraga dalam rangka menyambut, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun RI yang ke-77 tingkat SKPD Kabupaten Konawe Utara secara resmi saya nyatakan begitu. Kemudian itu meraih prestasi yang lebih baik, yang lebih tinggi lagi. Untuk atlet yang belum bisa berhasil, agar tetap berlatih dan terus-menerus berusaha dengan tidak ada kata menyerah, agar dapat mencapai hasil yang diharapkan ke depan. Saudara hadirin yang saya hormati, dengan ini pula saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh panitia wasit murid yang telah banyak meluangkan waktunya untuk mensukseskan seluruh rangkaian kegiatan pekan olahraga tingkat SKPD Kabupaten Konawe Utara dengan menyambut dan memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan RI. Pemerintah yang telah bekerjasama dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan melaksanakan pembangunan di segala bidang, termasuk dari pembangunan dalam bidang olahraga. Dengan segala keterbatasan anggaran, kita berupaya supaya prestasi olahraga kita meningkat, baik dalam pembangunan infrastruktur olahraga maupun pembinaan kepada para atlet. Untuk itu, kepada para kepala SKPD dan atletnya yang hari ini meraih gelar, biar saya ucapkan selamat atas pencapaian yang membanggakan. Kiranya prestasi yang diraih ini tidak mudah. 1548 diraih oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara. Juara ketiga dengan total nilai 1558 diraih oleh PKK Kabupaten Konawe Utara. Dan juara satu dengan jumlah nilai 1624 diraih oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara. C kategori lomba gerak jalan intern. Juara keempat dengan total nilai 1659 diraih oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Utara. Juara ketiga dengan total nilai 1660 Polres Konawe Utara. Ada perwira perhubung Kabupaten Konawe Utara. Yang saya hormati dari unsur ban, ada ban Sultra, ada direktur ban Sultra, ban Bateramas, ada yang saya hormati para staf ahli bupati, para asisten, rekan-rekan OPD, yang saya hormati para camat, kepala desa dan seluruh ASN lingkup pemerintah daerah Kabupaten Konawe Utara yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada Yeah.
satu orang perwakilan dari rumah sakit jika berada di tempat ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.